Sebagai bentuk kepedulian dan rasa kekeluargaan kepada sesama insan jurnalis, beberapa wartawan di Bondowoso mengunjungi Bambang Hendro, salah satu rekan wartawan yang saat ini tengah sakit. Di kediamannya, di Blindungan Bondowoso, Adit bersama rekan-rekan wartawan lain, memberikan semangat dan motivasi, agar dalam proses penyembuhan harus rutin dalam mengkonsumsi obat-obatan, banyak beristirahat, serta makan makanan yang bergizi. Menurut Adit, ini merupakan bentuk kepeduliannya kepada sesama insan jurnalis, dan ini menjadi suatu hal yang positif dalam rangka membangun sinergitas sesama media di Bondowoso. Adit dan rekan-rekannya berharap agar Bambang lekas sembuh, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami dari media cybernews.co.id dan juga perwakilan dari Ajib Bondowoso serta LBH Abu Nawas menjenguk saudara kita sesama profesi, yaitu Pak Bambang Hendro dari media Pilar Pos, dalam rangka untuk silaturahmi yang pertama, yang kedua menjenguk Mas Bambang yang dalam keadaan sakit, karena jiwa korsa kami merasa terpanggil karena sama-sama seorang jurnalis. Semoga Mas Bambang bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala sebagai seorang jurnalis. Dari Bondowoso, Bagus melaporkan.